Halo guys dan girl, balik lagi di One Punch Man Video. Video kali ini kita mau nonton ya, mau nonton pertandingan yang ada alloy-nya. Ini di sini terlihat ya, sepertinya Metal Knight tetap dipakai karena Metal Knight ini mirip-mirip kayak Gale lah ya, model-model Gale di masanya dulu. CC stunnya sadis, dan untuk Puri-Puri sendiri walaupun CC-nya normal stun, tapi charmnya men, charmnya mantap jiwa ya, mantap jiwa. Nih yang gue lihat ini di atas ini sama ya, bedanya dia pakai goyor-goyor, sedangkan yang kanan pakai Melza. Mungkin menimbang efek shield rate-nya itu sama Melza dengan Aloy, makanya yang kiri memutuskan untuk pakai goyor-goyor saja biar nge-silent. Masuk akal sih, masuk akal. Yang bawah bedanya, yang tengah ini nomor 2 bedanya cuma di flashy flash dengan zombie man. Harusnya kalau di level setara kecepatan zombie man 5%. Cuman di sisi lain mungkin yang kanan ini ada rune speed 40 mungkin, atau bahkan si zombie man yang kiri tidak ungu 5, yang kanan ungu 5 flashy flashnya, bisa jadi seperti itu ya. Padahal di sudut merah ya, yang terakhir ini dia masih grow rebuff loh, masih grow rebuff ya, menarik menarik. Yang kiri goyor goyor, kita coba lihat yang ini ya, yang ada grow rebuff ya. Wede, tampan banget kakak beradik Aloy dan si Puri-Puri. Beneran special reflect dong. Kacau, kacau. Kesemua lagi tuh all ya. Harusnya sih, harusnya si Grow Rebuff itu tidak stuck karena sama-sama special reflect. Dari 40% ke 60% dong. Gila sih kalau ke Awaken 2 sih alloy-nya. Mitiru. Sakit nih. Oh enggak ya, tuh lihat special refleksnya tidak diambil ya, tetap masih di kanan tuh. Berarti tidak seperti Deep Sea King yang kalau kecipok combo attacknya diambil. Si Aloy nggak terlalu rugi di bagian itu, soalnya di apply-nya di awal-awal battle. Dari gameplay ini sih harusnya seperti itu ya. Iya. Buh, sakit juga refleksnya ya. Tuh, special refleks, special refleks. Kekunci itunya. Si flash, si flashnya. Yang kanan kekuncinya ini. Mino nih. Mitiru. Misail hasya.
Ini kalau kita absen. Ini ya tinggal si Glory Boss atau Melza ya. Ya tapi Glory Boss cuma magic doang di situ. Enggak ada bisa ulti kena silent. Wah, puri-puri ini amazing ya. Masih mengeri loh cipokannya. Ingat ya, yang dicipok puri-puri itu kembalinya setelah giliran dia. Jadi walaupun kalah speed, misalnya abis itu ditarget kan kayak si flash ini, ya udah kekunci. Karena dia kembalinya setelah giliran si flash itu sendiri. Bajigur ini. Itu si zombie-nya bengkak-bengkak sendiri ya. Lah. Kocak juga ya. Buh, special reflex. Wah, kayaknya yang bikin menang yang kiri ini full HP mereka ini. Yang rune-nya. Ya. Bengkak-bengkak sendiri loh, gila ya. Ini char bulan depan antara ganti ke special limit kayak char limit atau mungkin ngebus extra damage model-model Sky King tapi SSR plusnya lah ya, dan bisa jadi juga UR betulan di bulan depan ini kalau extra damage di boost ini mantep. Ini refleksnya tuh cumi manajernya ampun bang. Turu lagi dia bu bu bu. Oh, dikit lagi si metal metal ini metal naik nih. Ya, mati. Beuh, kering energi coy. Tinggal tiga. Satu orang doang bisa ulti. Dan dia pilih si Aloy. Kenapa nggak si PPP aja nyulik Aloy musuh? Oh, karena musuh nggak ada energi ya. Sama-sama seret berarti ya. Sama-sama seret. Ya karena ini kan ini kan lifeless. Lifeless kan gak ada cruel. Kalau di luar sana, di arena yang betulan, ada cruel coy. Ini si PPP ini bukan hanya baris belakang, baris depan juga tetap horror. Karena random nyipoknya. Kalau baris belakang kan sesuai dia di mana ya. Dia di tengah atau di ini. Iya, cipok aja terus. Aduh, ini dicipokin terus. Mati coy. Nah lo. Pusat. Ternyata 10 round, men. Gila ya, gila. 10 round loh. Bayangin kalau Awaken 2 itu si Aloy-nya. Makin-makin. Jadi nggak mungkin bisa mengalahkan line up yang ada Aloy di bawah round 10 kayaknya. Apalagi kalau Awaken 2 kalau nggak salah 60%. Iya, 60% di cut-nya. Yang di-cut itu direct damage dan extra damage. Yang di-cut direct damage dan extra damage. Jadi kalau misalnya bulan depan unitnya ngeluarin chart damage, berarti special effect ini nggak ngaruh. Chart damage atau special damage apapun.
Iya, Jinjo-Jinjo harusnya bisa ya. Jinjo-Jinjo kan ini special burn. Special burn itu kan dot damage. Paling kena diskon si PPP sih paling. Jinjo-Jinjo sih yang bisa nyelip nih. Cuman sayangnya partnernya mati si Deepseeking-nya. Tapi kalau mau bicara Jinjo-Jinjo betulan bisa. Soalnya itu kan special burn ya. Special burn-nya tidak ada yang nekel. Oke, itu dia video kali ini. Kita coba live lagi ya nanti Sabtu malam untuk final turnamennya. Udah lama nggak live. Kita akan coba kembali live di setiap Sabtu ya. Tapi gue nggak janji, gue akan usahakan. Itu saja video kali ini. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Kalau ada yang mau saran, monggo. Dan kalau kalian suka video seperti ini, like dan sub. Jika kalian pikir gue pantas tuh gitu. Adios.